Assalamualaikum guys, yo. Balik lagi dengan saya Evian. Di video kali ini saya akan bermain game Legacy Fate. Jadi guys, ini game ya bisa dibilang baru banget rilis di Play Store Indonesia. Rilis di tanggal 19 Maret. Berarti ini game ada ya jalan seminggu rilis. Terus ini game developernya dari Eyo Game. Jadi kalau ada kalian yang mau main ini game, nanti saya tuliskan ya linknya di deskripsi. Langsung dicek aja guys. Oh, langsung masuk ke prolog. Gamenya bahasa Inggris dan langsung gameplay juga. Kita lawan Hans. Ini kita ya, sentry sama kita ya. Mudah banget guys kita dikalahkan. Dibantu sama Guan Yu, tapi ini namanya dirubah ya, jadi Alexander. Ada ini dari Wei kan, diganti namanya jadi Edis. Sama ini juga diganti namanya, berarti karakter dari Three Kingdom atau Dynasty Warrior semuanya diganti namanya. Dibantu Charlotte juga. Dibantu Austin sama Albert lah. Oh, kira gue Albertnya ada di musuh ya, ternyata enggak. Total annihilation. Destroy everything. Concealing my true strength. Oh, efek skillnya yang wow juga ya. Ada tipe single AOE sama tipe kayak bagian belakang aja gitu ya. Jadi dia tuh bisa ngarahin ke apa? Kemana kita mau gitu nah. Disuruh pilih gender. Cewek atau cowok bebas ya, mau pilih yang mana, karena ini cuman jadi karakter utama ya, macam NPC gitulah. Langsung aja kita enter. Is this your city? The devils were already followed. Tuh. Muka kita enggak dilihatkan. Langsung gacha, ciri khas game RPG ya. Dapat Nova. Kalau kalian hafal mukanya pasti tahulah namanya. Mirip game kemarin yang saya kontenin. Iya guys. The devils have been explicit to claim completion. Saya mau ngasih tahu juga buat ini game main sistem server. Jadi server yang udah penuh tidak bisa dimasukin. Jadi mainnya di server yang sudah direkomendasikan. Jadi jadi mulu. Tadi saya kan udah coba ya main di server 1, ternyata nggak bisa. Ya harus main ke server 13. Ini buat hadiah capture-nya ya, tinggal dikerjain aja. Fiturnya juga masih banyak yang kekunci, tinggal dimainin aja, nanti kebuka sendiri. Oke, langsung dikasih equipment al. Ya namanya game kayak gini nih dinikmatin aja. Iya guys, mirip. Saya udah pernah ngonten ya, apa beda nama? Pastinya beda nama dan beda pengembang ya. Yang saya ingat tuh dugu-dugu-dung. Nah, itu tuh. Itu saya ingat banget itu. Di mana ya mencetnya ya? To the Mystic Shop to here's the advanced visiting order, which can be advanced visit orders can be used to summon rare heroes. Click special recruitment. Ya namanya mode-mode game kayak gini nih, ada kesamaan atau enggak itu udah hal biasa. Nah ini tugu-dugu-dung. Karena ya walaupun saya ini orangnya pelupa, tapi nggak pernah ya lupa namanya gameplay game ya. Push.
apa ya namanya ya? Game yang sebelumnya. Ini masih saya coba ingat-ingat ya. Kita disuruh kerjakan misi buat dapatkan artefak. Artefaknya ya tinggal diklik aja di misinya, nanti dia langsung arah ke apa yang diperintahkan. Hadiah idol kita disuruh ambil. Masih disuruh battle lawan Brotherhood 5 ya. Langsung kita confirm. Pokoknya main game gini nih kelarin aja dulu ya. Ini rekomendasi formasi. Jadi kalian nggak usah bingung buat kayak tier list gitu ya. Tinggal diikutin saja yang mana bagus. On frame, pindah lokasi. Kita lihat dulu di sini hadiah-hadiahnya ya. Hadiah-hadiahnya di sini ada di chapter 10. Dapat Jilong. Namanya di sini Victor. Tinggal dikelarin aja ya nih. Habis itu ada hadiah login. Login ya, tinggal login doang. Kalau udah kecapai tinggal ambil aja hadiahnya. Ini hadiah capture-nya. Tuh, hadiahnya makin ke bawah ya pastinya makin bagus. Ini apa, guys? Kayak cerita story gitu kah? Iya, guys. Tinggal dikerjakan aja. Startup-nya nggak tahu tuh. Ini kan? Oh, macam misi, tapi nggak tahu itu hadiah atau apa. Heroic, tinggal klik aja. Naikin ke level 20. Oke, sudah. Habis itu kita equipment all. Lanjut ke codex. Nah, ini hero yang direkomendasikan ya. Ada grup hijau, biru, merah, kuning, dan iblis. Kenapa saya tahu? Ya iyalah, orang gamenya sama kok dengan yang itu tuh. Belum kan, artefak belum masuk. Itu pasti kekurangan orang juga, tapi tanda notifnya muncul mulu. Hadiah gratisan kayak uang gitu. Avatar remain, kita pakai ini aja. Itu aja dulu ya. Isi tas paling ini aja. Hero. Oh, kita udah dapat tumbaknya, berarti ke Heroes ya. Nah, ke sini. Nah, langsung kita save. Ada perubahan nggak? Malah loading. Di relock aja dulu kali ya. Karena tadi nyangkut, ya udah di relock kan. Ada apa lagi nih? Update dulu ya, wajib 715 MB.
biar ya kebuka semua sih, atau lebih ke stabil aja sih ya buat gamenya. Nah ini ada hadiahnya, berarti kita buka yang ada-ada aja dulu ya, sisanya nanti tunggu selesai update. Apa saya skip dulu biar ini biar kelihatan hadiah login kita dapat karakter kah? Karakter kan Mating Maestro 5D, kayak macam karakter anime. Pokoknya ditungguin aja ya, ini hadiahnya banyak banget, 14 hari pokoknya. Tak skip dulu. 2 hours later. Dah kelar update, langsung kita ambil, kita cek. Ternyata guys nonton iklan, astaga. Ya mau dapat hadiah lebih nanti tinggal ditonton aja. Kita gacha dulu. Dari tadi gacha nggak ada yang bagus ya. Pakai tiket gratis. Ini reward kayak apa? Info dari gamenya. Register pack, kita lihat ya hadiahnya. Oh. Wajib di level 20 dan hadiahnya masih banyak ya. Cukup-cukup enggak tuh? Kita gameplay sekali lagi. Tadi udah ya, udah diatur. Nah, senjata artefak itu tuh tinggal ditunggu aja ya, barnya sampai penuh nanti dia langsung aktif sendiri. Belum aktif kita udah menang, guys. Ya, jadi menurutkan gimana kau sih ini game seru, rekomend main aja. Karena ini game ya mirip dengan game yang pernah saya recordkan, cuman ya beda nama aja kayaknya ya. Sama beda penyebutan dari karakter Dynasty Warriors-nya dan Three Kingdom-nya. Kita lihat di settingan dulu. Oh, gitu aja. Berarti tidak ada perubahan. Enggak ada lagi, enggak ada lagi, enggak ada. Ya udah. Oke, dadah.